Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak, ini kenapa sih anjir sedih banget dia? Halo sobat cracker. Bertemu lagi dengan saya di channel MC874. Hari ini kita akan bermain Minecraft Bedrock Edition. Tentunya kali ini kita akan mereview update terbaru atau versi baru dari Minecraft Bedrock Edition 1.11.3. Yuk kita akan bahas sampai mendetil kutil. Sebelum lanjut, kita jangan lupa untuk pencet dulu tombol like-nya sebanyak-banyaknya. Biasa aja cu. Jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya, lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian semua sehingga teman-teman kalian juga bisa mengetahui Minecraft ini. Dan bagi kalian semua yang belum mencet tombol subscribe, silakan untuk tekan dulu tombol subscribe-nya, lalu nyalakan notifikasinya dengan cara tekan tombol bell ataupun logo lonceng di sebelah kanan tombol merah tersebut, sehingga kalian akan menjadi orang yang pertama ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Langsung saja kita bakalan ke nomor yang pertama. Perbaikan crash. Di sini Mojang telah memperbaiki crash, yang dimana jika ada mob bertemu dengan mob sebagai mangsanya, Minecraftnya bakalan nge-crash. Kita bakalan coba apakah diperbaiki atau belum. Kita mendapatkan evoker di sini dan ada ship. Kita ganti. Nah, jadi seperti kalian bisa lihat, Minecraft-nya tidak nge-crash lagi, teman-teman. Nah, itu dia sebagai contohnya. Kita bakalan lanjut lagi. Di versi Minecraft sebelumnya itu ada masalah dengan villager. Nah, jadi sekarang villager itu setelah diperbaiki. Di antaranya bug yang terjadi di versi sebelumnya itu adalah terjadi di 1.12.0.2, yang dimana villager versi kedua jika berubah menjadi zombie, dia tidak akan sama profesinya dengan villager yang sebelumnya. Gak ngerti cuy. Nah, jadi biar saya jelasin dikit. Sebelumnya itu nah, jadi sebelumnya itu si villager menggunakan baju seperti ini dan profesinya sama kayak begitu. Dan ketika berubah menjadi zombie, si villager yang tadi itu berbeda profesi dan bajunya juga beda, teman-teman ya. Nah, yang seharusnya itu si villagernya berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi guys, itu dia bugnya dan telah diperbaiki. Lanjut lagi guys. Nah, di sini ada yang bagus. Sekarang ada perbaikan pathfinding. Jadi teman-teman, di versi-versi rahasia Mojang ternyata mendapatkan komen baru, alias komen rahasia tentunya. Dan ya, untuk mendapatkan komen rahasia ini hanya ada di versi 1.12. Saya lupa lagi cuy, pokoknya bug ini terjadi pada Minecraft iOS, yang dimana si Minecraftnya itu terdapat komen pathfinding yang seperti ini. Nah, di Minecraft ini sebenarnya gak ada komennya, cuman ada peningkatan pathfinding, yang dimana jika kalian mendapatkan mob yang tidak dapat terbang, menyelam ataupun amfibi, si mob itu hanya akan bisa berjalan di bawah air. Contohnya itu adalah villager. Contohnya adalah zombie, teman-teman. Dia tidak bisa terbang, tidak bisa berenang dan tidak bisa amfibi. Dia hanya bisa berjalan di bawah air. Kira-kira seperti itu. Nah, guys, kita langsung saja lanjut lagi. Yang satu ini sangat berita baik. Kabar gembira untuk kita semua. Nah, jadi di Minecraft ini juga ternyata Mojang telah memperbaiki crash lagi. Ketika kalian login ke Xbox Live, Minecraft Cracker gak usah khawatir ya, udah diperbaiki Xbox Live-nya. Stop it. Selanjutnya juga ada perbaikan mod Star Spawner. Di versi sebelumnya itu ada sebuah bug yang dimana si Monster Spawner ini akan tetap memunculkan mob walaupun diberi torch di sekelilingnya.
kalian bisa lihat gambar ini. Nah, jadi bug tersebut itu sangat meresahkan banget, terutama di dungeon yang ada spawner zombinya. Gimana kalau kalian gak bisa matiin spawnernya kan? Barabe guys. Oke, jadi sekarang udah aman dan kalian bisa lanjut enjoy. Yang terakhir, di sini ada villager V1 dan V2. Bagi kalian semua yang enggak tahu perbedaannya, si villager V1 itu kayak di versi sebelum belum. Ya, teman-teman. Dan yang villager V2 itu adalah villager yang saat ini seperti inilah. Nah, jadi di beberapa map yang ada di marketplace, si villager V1 yang seperti ini tidak akan berubah menjadi villager V2 karena memang pokoknya sekarang itu adalah fitur baru yang ditambahkan pada dunia-dunia marketplace. Enggak tahulah, mungkin pengen duit mojang. Minecraft ini juga ada beberapa perbaikan pada realm. Nah, jadi di beberapa realm, kumpulan para nama-nama anggota itu acak-adut, teman-teman. Dan sekarang semuanya telah diperbaiki. Ada dua perbaikan untuk realm. Yang pertama ini dan yang kedua ini. By the way, saya juga punya pengumuman baru, teman-teman. Nanti bakalan ada beberapa versi Minecraft Xbox. Ada yang V1, V2, dan V3. Nah, untuk versi ke-1 itu ada tombol ininya nih. Nih. Nah, untuk versi kedua itu bakalan ada tombol tambahan quick play. Dan juga kemungkinan saya pengen coba tile.library. Ya, gak tau lah, pengen coba dulu. Dan yang versi ketiga itu adalah Minecraft APK Unlock dan juga Xbox. Yang itu bakalan spesial banget. Namun untuk mendapatkan versi kedua dan versi ketiga ini, ada syaratnya. Untuk versi ke-1 tenang aja, gratis. Untuk versi kedua itu hanya untuk di YouTube ya, teman-teman, di komunitas. Dan yang untuk di versi ketiga tidak diperjualbelikan dan tidak dibagikan. Saya gak tahulah, pengen pikir-pikir dulu, itu karena bahaya guys. Bisa-bisa channel saya terminated, mati channel saya nanti. Ya, mungkin segitu saja video saya dari Mastercraft 874. Di sini kita akan mencoba server baru namanya Mineville City Roleplay. Nah, kita langsung saja kita coba ya. Oke. Okay, selamat datang di servernya. Uish. Wah, banyak anime nih. Saya gak tau lah, teman-teman. Pokoknya ini adalah server baru di versi 1.11.3 atau emang udah ada di 1.11.2 ya? Ya, sorry banget lah teman-teman karena saya jarang banget bermain official dan ini ada gajah anjir. Kita lihat anjir. Get some help. Oke, kita bakalan keliling-keliling dulu server baru ini. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Mbak, ini kenapa sih anjir, sedih banget dia. Pengen ditemenin kali. Ah, hai. Halo. Halo. Hello there. Halo. Aduh, apaan itu anjir. Halo, dengan siapa ini? Dengan Citizen Mineris. Just to suffer. Every night I can feel my leg and my arm, even my fingers. Lu sih pada kesini anjir, pergi 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 pergi. Allah. Oke, kita bakalan lihat apa saja minigame yang ada di sini, teman-teman. In PvP minigames. Wah. Wah 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 wah. Apakah ini server INPPPP? Saya gak tahulah, teman-teman.
Oh iya, ini server INPVP nyambung kali ya? Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Di kampung kami tidak ada. Oh ternyata Main Velocity ini adalah INPVP, ganti nama cu. Nah jadi guys, itu dia Minecraft terbaru ini. Kita bakalan lihat, waduh pada mati semua realmnya ya. Bayar cuy. Oke, saya akan bertemu kalian semua ya para an. Zing, zing, zing.